sama Ridwan Kamil nih Bang yang menjadi salah satu sorotan mau menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Apa itu sudah ngobrol ke Golkar Bang? Kalau komunikasi dengan Golkar nggak tetap kami bangun, walaupun Golkar dengan koalisi Indonesia Maju bersama Bapak Prabowo dan sebagainya hadapan di sana, kami komunikasi tetap bangun. Bahwa pada akhirnya harus kulo nuwun, kalau memang Ridwan Kamil dia pasti kulo nuwun, kan begitu, kan tidak mungkin main slonong boy, itu bukan cara-cara PDI Perjuangan. Tapi kan tidak berarti bahwa baca wapresnya PDI Perjuangan Ridwan Kamil, ya tidak juga. Karena sesuai dengan amanat Kongres, itu kewenangan penuh Ibu Ketua Umum, jangan salah. Kadang-kadang kita mau narik seakan-akan sudah diputusin, Mas. Ya mutusin sopo? Ibu. Ibu. Mas, tapi benar nggak sih Pak RK itu bersama Mahfud dan Sandi itu tiga besar calon terkuat saat ini? Tiga besarnya siapa saja? Pak Mahfud MD, Sandiaga Uno, RK. Pak Mahfud MD, ya. Pak Sandiaga Uno sudah dicalonkan P3. Kemudian Pak Bung RK, ya, kan tidak yang salah, itu benar semua yang disebutkan. Kalau Pak Mahfud itu kan kemarin sempat bertemu.